Sementara itu, agar lolos dari pemeriksaan polisi di pos penyekatan Pramudik, seorang pengemudi mobil yang akan menuju Palembang bersama keluarga nekat menggunakan jaket TNI. Polisi langsung menyita jaket TNI yang dikenakan. Karena tidak memiliki surat bebas COVID-19, pemudik ini pun diminta putar balik. Kasat Lantas Polresta Tangerang menyebut adanya larangan mudik pada tanggal 6 Mei mendatang, para pemudik memilih untuk pulang lebih awal. Harus memiliki hasil swab negatif, baik itu PCR atau swab antigen, kemudian mengisi EHAC. Yang berencana mudik tanpa hasil swab antigen negatif atau hasil swab PCR negatif, kita arahkan untuk ke tenaga kesehatan untuk mengetes dulu apakah kondisinya negatif dari COVID atau positif. Kalau sudah ada hasil negatif, baru kita kasih.